Tidak kami dengar. Tidak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dirgam Jepara. Kali ini Dirgam Jepara berada di tempat pelelangan ikan di Sacelereng. Nah, dan di sini kami menunggu perahu yang sudah datang untuk membawa ikan. Nah, itu perahunya udah mulai datang. Hari ini cuacanya, karena tadi malam cuacanya kurang mendukung untuk berlayar, jadi yang berangkat untuk berlayar itu cuma sedikit. Ini perahunya masih banyak di tepi-tepi ini, banyak yang tidak berangkat di sini ya, tidak berangkat untuk berlayar. Tapi ini ada satu perahu yang datang. Semoga ini membawa ikan banyak ya, nanti TPI-nya jadi buka. Teman-teman tahu kan TPI? TPI itu tempat pelelangan ikan. Ini perahunya sudah datang. Satu. Semoga membawa ikan banyak ya. Nanti bisa kita beli jadinya. Nanti di Dirgam Jepara bisa makan-makan sama ikan hasil tangkapan nelayan di Sacelereng. Ini mau menepi di mana ya? Tempat parkirnya. Dirgam. Nah, itu udah nungguin kapalnya. Ya, ini mau nepinya di mana ya? Sebenarnya itu kalau menunggu bahasanya itu nyegat ya, nyegat ikan dengan saat apa? Nelayan turun dari perahu itu nggak boleh, soalnya kan sudah ada apa peraturannya kalau ikannya harus dijual di pelelangan ikan supaya TPI-nya tetap jalan. Oke, ini perahunya sudah mulai berdatangan ya, banyak sekali di belakang perahunya di sini. Kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan ya. Banyak sekali perahunya yang sudah datang. Semoga nanti dapat ikan banyak ya. Jadi kalau di sini saya melihat harganya ada. Laut, nelayan juga di sini ada tambaknya. Ini tambak Banten kayaknya ya. Oh, tambak Banten. Wah, Dirgam ini malah main be. Dirgam. Be-nya siapa itu? Halo Dirgam. Dirgam coba ngadep sini Dirgam. Dirgam. Oh. Dirgam ngejar-ngejar kambing malah. Perahunya mana Dirgam, perahunya? Perahunya banyak ya, Gum? Iya, perahu. Perahunya udah mulai datang. Banyak sekali yang datang perahunya. Jangan bikin-bikin. Dirgam hati-hati loh, Gam. Nanti jatuh loh. Oke, di episode selanjutnya nanti kami akan menayangkan bagaimana cara para pembeli ikan di TPI nanti ya, pasti seru. Oke, dadah, jangan lupa like dan subscribe di channel Dirgam Jepara. Kalau bisa di share juga ya di media sosial teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.